Okay, thank you. Nggak butuh bapak si Bemol, mau ngasih nggak bisa sekolah loh. Kita harus belajar, Put. Oke guys, masih lanjut di suasana gunung, gunung. Dulu nagugun sama osir. Makan. Ada corona no, ini di mail belum sih. Video merah tuh. Video kan dia mau ngirim sound di sini. Kenapa sih sodor bambu? Bisa satu sana turisan nih. Ih sih. Benar happy kan mereka itu. Pas mari happy. Ini ownernya. Owner dulu na gugun. Jadi kalau di sini apa namanya? Setiap weekend sama setiap weekend lah, tapi paling rame. Dan yang paling rame weekend. Jangan sedih sayang, kalau di sini lengkap toilet apa segala macam dan banyak juga yang berkemah di sini. Seperti yang di sana itu berkemah. Kalau di sini yang berkemah. Banyak sekali. Oh, ini adalah Ida owner itu. Loli owner. Loli owner. Nanti kau usah lebih, sudah mabulbas. Orang ke Palestina sini. Ke Palestina. Jadi di sini semua macam ras ada ya guys ya. Enggak ada larangan di sini. Bebas. Mau horbo ada gulu-guluan. Horbo ada. Pemandangan bagus. Cuman kalau ke sini jangan bawa makanannya, enggak diperbolehkan karena di sini ada warung. Jangan bawa makan, enggak boleh kayak di waterfront itu bawa makan pula, bawa kompor pula keliling ke sini. Enggak boleh. Nanti kena albang sama yang punya. Karena di sini nggak dipungut parkir, nggak dipungut apa-apa, pokoknya tapi harus beli. Benar ibu-ibu? Benar. Tapi lima ngalang kok itu di video. Nggak metong. Nah, ini nggak nampak dia orang perantau ya guys. Masa baju di blus dimasukkan ke dalam nggak pakai? Keluarin baju ke orang kampung. Keluar. Ah, harus di dalam mau. Bukalah itu. Biar ini atau kamu dulu gaya masing-masing sini duduk sana kita di situ gaya masing-masing aja udah. Bye. Acam melihat video tuh nggak? Nah selain apa di sini banyak bule guys yang datang. Ini dari Jerman bapak ini tadi. Tadi ngobrol sama mamiku dipikir dia turis karena rambutnya doang yang putih. Kayak mana mau dijawab? Iba kulingi. Ya tong bule pure tong iber berapa tenggu. Apa orang lu bado? Jadi di sini ada juga guguk, ada guguk, ada kerbau. Bah, itu omok. Jadi kalau dari sini ke Tomok cuma perjalanan kalau naik kereta atau motor itu cuma 15 sampai 20 menit. Ya. Karena sebentar lagi ini bakal dikelola jadi tempat para layang kayaknya. Banyak yang
karena memang ini hari weekday, jadi enggak terlalu padat. Jadi kalau weekend di sini terlalu padat sekali, guys. Aduh, putra, buka lah bajumu ini. Nanti di orang. Kayak nampak kau orang. Udah bajumu jelek kali. Buka aja. Dikeluarin bajunya. Orang Jakarta. Enggak tahu bahaya, Bang. Ini aja bagus. Enggak. Kasih tahu. Jangan udah dibuka. Jelek. Kau yang bilang itu jelek. Keluarin bajunya. Bawarmu. Mau kita ajak dulu. Mau kita ajak dulu amang boru kita ini, mau. Be careful. Be careful, itu hati-hati. You need sign? Thank you. Okay, thank you. Where you come from? I'm from Germany. Germany. Oh, Guten Morgen. Yes, Guten Morgen. Yeah. Horas. Horas, we say it Batak Horas. Yes. Welcome, yeah. And goodbye. You come alone? No, it's my driver. Oh, I mean from German to here. Yes. Oh. You're Batak? Sure. Yes, Batak. I like the culture of Batak. What? I like the culture of Batak. Sorry? I like the culture. Kacang? Kacang. Kacang. What does it mean? It's a from Batak. It's a life of Batak. Oh, yeah. Oh, so how long you been here? 7 days. I go tomorrow to Berastagi. Berastagi, yeah. Berastagi is beautiful too. Yes. Oh, it's also a Batak, Karo, maybe. Yeah, Karo. Yeah, yes. Good. Thank you. Goodbye. Yeah. Thank you. Be careful. Yeah. Take care. No. You should to say Germany that Lake Toba is beautiful. Yes. Yes. Really. Not the area. Samos here is very beautiful. Yeah. The small details is very beautiful. But what the houses. What do you think about the people here? Very friendly. Oh yeah? Yes, thank very you. Open. This is my mom. And this is my wife. Beautiful wife. Yes. And I'm your uncle. Oh, yeah. Okay. This is my sister. Okay, we have to take a picture, right? Okay. 1, 2. Okay. Once again. No, it's enough. No, not too much. Okay. Thank you. Apa tuh bapak nasi bemol mau nasi nggak bisa sekolah loh. Harus belajar put. Tahu ya dari yang ngomong. Baru menurut makajol mana sih ya baru. Burjuin. Unang alana kan ala luari sonari gudang panako. Ibegal. Kan lebih mebi rojol marojo turusi. Bule Jerman nih takone anak borui. Nih baru dupe ibarat lagi nih wal buru-buru ibu empon ibu dia ni bolokkon lo tunggu mengulur aku halakah oh kaduli-duli soni nem mudak salah mudorot sono ah ido alai anggur supir nenek tuangan ya what's your name sama bule itu sama bule enggak boleh kita nanya nama agama umur pekerjaan itu enggak boleh nanya itu kayak privasi sopan santun. Kita nanya sama orang tuh enggak boleh nanya agama, pekerjaan, umur, kecuali udah dekat keluarga kayak gini baru. Enggak boleh tuh kalau what's your name nama doang. Kalau enggak. Kalau sekedar ketemu-ketemu kayak gitu enggak boleh nanya kayak gitu sopan santun namanya. Attitude. Huh? Boleh tahu. Ambil yang nyetong, jangan biar solo nih. Harga 2000. Oke guys, sekian dulu dari Dulun Agugu dan wawancara dari Bapak Jerman kita. Di mana Maro di.